nama kelompok ini Baper, Bato Pering. Namanya ada sejenis bambu yang namanya Bato dalam bahasa daerah, dan Perih ada sejenis bambu yang ukuran sedang. Baper juga artinya bawa perasaan, hal yang sudah umum dikenal khususnya di kalangan anak-anak muda. Semua anggota dari kelompok ini, ya, anak-anak muda, terbentuknya kelompok ini berangkat dari keprihatinan. Keprihatinan umum bahwa kecenderungan orang menggunakan plastik, menggunakan barang-barang pabrik, dan lupa untuk kembali ke akar, kembali ke alam, yang menurut saya itu sangat potensial menghadirkan, menyediakan banyak bahan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga, atau untuk industri rumah tangga, atau untuk hal lainnya. Keprihatinan yang berikut bahwa banyak anak-anak muda kita kurang memanfaatkan apa yang ada di sekitar dia, dan kita coba menghidupkan kreativitas anak-anak ini, ya, supaya mereka melihat bahwa ternyata ada gunanya, ada manfaatnya hal yang ada di sekitar kita. Bambu misalnya, ya, kenapa hanya orang Bali yang bisa, kenapa hanya orang Jawa yang bisa, kita di Dieu Kili juga bisa. Ini baru terbentuk, belum sampai sebulan, ya, baru saja terbentuk. Dan Proki Dieu Kili, Proki Rumus Dieu Kili, coba memberi ruang tidak hanya kelompok bambu, tapi juga ada kelompok lain, misalnya Sanggar Tari, kelompok Biohurin, atau kelompok Batako. Kita coba hidupkan ini supaya hal-hal, masalah-masalah sosial yang kita hadapi sekarang, misalnya masalah human trafficking, masalah sampah plastik, itu bisa teratasi. Jadi kita coba membuat alternatif yang mana orang bisa melihat bahwa tidak perlu harus pergi pungut sampah plastik, tapi kita berjuang untuk menghidupkan apa yang bisa dibuat di sini, bisa berangkat dari tadi, yang lokalitas tadi, ya, dengan menciptakan alternatif tadi. Kami akan mengembangkan ini lebih lanjut, dan beberapa anak muda saya masih cari duit untuk bisa mengirim mereka magang atau kursus supaya mereka sedikit punya keterampilan. Tapi modal dasar keterampilan itu sendiri itu sudah ada, tinggal hanya dipoles saja, ya. Bahan-bahannya juga masih sangat terbatas, masih berjuang dengan apa adanya. Tapi beberapa orang sudah mulai mengenal ini, dan kita akan mengembangkan lebih lanjut menjadi industri, home industry untuk anak-anak muda khususnya. Mereka tidak harus ke Malaysia, tidak harus ke Kalimantan, tapi di Dieu Kili belajar dari apa yang ada di sekitar mereka, ada di samping rumah, ada di sekitar ini. Jadi ini murni pemberdayaannya, berangkat dari dua keprihatinan.